Adapun sembahyang sunat tidak mengikut lepara ini bagi sembahyang wajib kada qobliyah ba'diyah paminhu daripadanya salatut tarawih pertama sembahyang tarawih wa waktuha waktunya ba'da pilih isya sesudah membuat sembahyang isya ila tulu'il fajri kepada terbit fajar wahia isruna 20 rakaatan rakaat dua puluh rakaat bi asri taslimatin 10 kali salam bi kulli lailatin tiap-tiap malam min Ramadan dari bulan Ramadan. Kalau sholat arba'an ditaslimatin lam yasuha. Jika lo sembahyang empat rakaat satu kali salam kada sah. Nah ni majam Syafi'i tarawih ada witir semalam boleh kan ganjil aja lah. Witir itu boleh 11 kali salam atau 11 itu 10 salam serakaat salam. Nah abdulnya dua. Satu. Tapi kalau tarawih langsung aja nih siapa sembahyang empat kada sah. Tapi ini majam Syafi'i. Nya ada riwayat hadis Nabi itu. Siti Aisyah meriwayatkan Nabi. Ya Siti Aisyah maka yazidu bi Ramadan wal musyan ala 11 rakaatan. Tidak ada Nabi Muhammad menambah di Ramadan dan lain pada bulan Ramadan 11 rakaat. Ini dari Siti Aisyah bulan Ramadan begitu kada Ramadan Nabi 11 saja gawi. Nah ini hadis witir jar kada hadis anu kada hadis tarawih tapi ada nama Muhammad tu hadis tarawih. Jadi napa 4 4 4 4 4 3 jadi tarawihnya 48 rakaat ya anu witir 3 ada nama Muhammad padahal kalimatnya tiada pada lain Ramadan berarti apabila kada Ramadan kada ada tarawih nah mayazidu fi Ramadan wala fi ghairihi tapi ada aja nama Muhammad bahwa itu tarawih nah jadi ada nama 4 4 4 3
Ada langsung 4-4-3 gawinya, tarawihnya 4-4-3. Nah, amun kita kan anu 3 rakaat itu makruh kayak witir menyerupai maghrib. Jadi harus 2 atau 1 serokat salam. Nah, cuma lamun 4 tarawih ini nah di sini kada susah. Itu anu kasih dan istilahnya keras kah harus salatul laili masna-masna sembahyang malam 2-2. Jadi andai kata ada nang mampet biar ya nang kada bagus tuh kan sembahyang tarawih. Mbah, ya cuma amun kita majam Syafi'i nah kita nuruti majam kita 2-2 diulah 10 kali salam. Sini Umar sudah madahkan ini sebaik-baik bid'ah. Memang Nabi gawi 3 malam enggak malam keempat kada turun. Ditakuni besokannya kenapa aku takutannya Nabi kalau wajib kasihan nikam. Lah Sayyidina Abu Bakar kada gawi nah zaman Sayyidina Umar. Ya lah menggawi anu di masjid ni bekelompok-kelompok. Jadi di sini Umar kada bagus nih lah. Orang megawi situ 10 ekor situ nah. Ini nah imamnya Ubay bin Ka'ab hafal Quran. Nah ini gawilah 20 rakaat. Nah. Jadi sini Umar manunya manu hadis nang 20 nih. Wa yusannu qawnuha jama'atan disunnatakan keadaannya tarawih itu berjamaah sunat bertambah pahalanya anak sorongan boleh juga cuma berjamaah abdol ganal pahalanya wa minhu nomor 2 nomor 1 dari tarawih nomor 2 salatul duha sembahyang duha waktuha waktunya min irtiba isyamsi mulai terangkat matahari karumin sekadar tombak ila zawa sampai gelincir wapil ikhtiar pada waktu memilih ila rubin nahar seperempat siang. Jadi limbah terbit fajar nih, limbah terbit matahari habiskan waktu subuh. Ya lah, habis waktu subuh tu, amon di sini kan ada isyrok nah, amon di iana isyrok dulu, limbah isyrok hanya duha. Tapi pendapat Abdullah bin Abbas, duha iya isyrok juga sudah, isyrok iya duha juga. Nah. Jadi langsung, jadi limbah terbit matahari. Cuma nang Abdulnya tu sekadar tantaran tumbak nih tingginya. Ada waktu memilihnya seperempat jam sembilanan. Yalah bagi empat, 12 bagi empat, nah empat jam. Jadi jam sembilan tu Abdul anu jar anu ontak lawan anaknya berjamur. Tu Abdul anu jam sembilan. Wah. Wa qallala yuqallilu kah wa yuqallilu ala rakatani wa qalliluha kah wa aqalluha sini ya salah ya wa aqalluha ya nya ganti lawan amjah wa aqalluha sekurang-kurangnya rakatani rakaat anak menggawi 2 rakaat boleh wa abdul abdulnya sama nun 8. Nah, wa aksaruhu kada dibuat. Lamun di manakib seseman dibuat sebanyak-banyaknya 12 rakaat. Jadi sekurangnya 2 rakaat, seabdolnya 8, nah sebanyaknya 12. Duha nih, mau anak banyak 12, nang abdolnya 8, paling dikit 2. Wa sunnah disunatkan ayu salima min rakaatainya. Sunat juga menggawi 2 kali salam. Jadi lamun menggawi 12, 6 kali salam. Wa yustahabul qira'ah disunatkan baca surahnya fiha bil kafirun wa ikhlas buati surah kul ya ayyuhal kafirun lawan surah ikhlas tapi lamun hafal wadduha wasyamsi apalagi walaili itu bagus tak sesuai lawan anunya yalah wasyamsi wadduha ada duanya walaili ya yaghsha apa walaili yaghsha wanna haydi tatajalla nah kalau banyak ini 12 rakaat mama nah ulah ya modern tarawih yalah wa syamsi lawan wal laili wa duha lawan abnusrah banyak nah sampai 6 ayat 6 ayat 12 ayat ya 12 surah tuh cuma buat isi din kuliah lawan surah ikhlas
amunnya kada hafal pengin ya sudah ka 6 ka 12 nya amunnya handak gawe 12 yang 2 aja nah kuliah kuliah lawan anu aja surah ikhlas lamun handak samalon sahataman ulangi kuliahnya 4 kali siapa baca kuliah ayuh hakaburan 4 kali samalon sahatam. Nah, siapa hendak sahatam kul holot ulangi 3 kali sama lawan sahatam kada bana pahalanya 2 hatam 2 rakaat ja 2 hatam sudah kada baca lagi Baqarah anu lah baca juga jangan kada cuma nilainya tuh gonol benar kuliahnya diulangi 4 kali sahatam kul holotnya diulangi 3 kali sahatam. Nah, tuh apa sembahyang duha nah. Kalau di sini Nabi madahkan apa manfaatnya nih sembahyang duha. Qala Rasulullah sallam man hafadha ala subati duha raqati duha gufirat junubuhu wa in kanat misla jabadil bahri. Rasulullah bersabda yang artinya barang siapa memelihara sembahyang duha, dua rakaat sembahyang duha, niscaya diampuni dosanya sekalipun dosanya seperti buih laut. Luar biasa loh. Sayang benar kan tertinggal dosa kita kan manusia berdosa. Walau dosa kita nang kaya lautan diampuni dua rakaatnya apalagi sampai 6, 8. Mudah-mudahan dapat topik hidayah lah dua ini. Yalah, selain daripada sholatul ghina kah sembahyang duha sembahyang kaya begitu lagi Nabi bersabda man qoma ijastaqbalahu samsu ba'da tuluwi waqtiha tatawa doa fa asana wuduha summa qoma fa salati gufirat lahu khataya kama waladat ummuh. Nah, luar biasa inilah siapa berdiri apabila menghadap matahari artinya sudah terbit dan tingginya ya sekada tombak tadi wudu membaguskan wudu berdiri sembahyang dua rakaat sembahyang duha ngarannya timbah tadi ini luar biasa diampuni seluruh dosanya seperti melahirkan ibunya tadi kayak laut aja kalau diampuni ada ini pulang ya benar bayi lahir habis dosa boleh sembahyang duha. Nabi bersabda la yuhafizu ala salati illa awabun tiada memelihara atas sembahyang duha kecuali orang-orang yang kembali kepada Allah. Jadi pilih kita kawan jaga menjaga duha kita tuh menangi Allah nah, kembali ke Allah. Nabi bersabda man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubah mafrudah yusalli fil masjid fa ajruhu ka ajril hajjil muhrim wa man kharaja ila tasbihin ay salatid duha la yansibu illa iyyahu ay salatad duha fa ajruhu ka ajril mu'tamir wa salatun ala asari salatin la lagwa bainahuma kitabun fi illiyin. Nabi bersabda yang artinya barang siapa keluar dari rumah hal keadaannya bersuci buudu menuju sembahyang 5 waktu berjamaah di masjid. Ini kita kada hawar di rumah jadi berjamaah tuh ke masjid atau ke musola. Nah pahalanya seperti pahala haji orang yang berihram. Ham untungnya ini kada seminggu sekali sekelima waktunya apabila kawa keluar mulai rumah wudu menuju masjid 4 sembahyang berjamaah ditulis pahala haji kelima waktunya. Amun Jumat kan sudahnya pahala haji juga. Nah, ini pulang sahabatnya nah. Siapa keluar rumah sembahyang duha nah, inya kada mendiriakan kecuali sembahyang duha. Jadi sebelum keluar rumah sembahyang duha dulu. Nah, maka pahalanya sama pahala umroh. Mun umroh berapa juta weh ini? Urang haji aja bala. Bayar ya lah nih kada ba duit-duitan asa sembahyang duha aja. Sama lawan pahala umroh. Sembahyang atas sembahyang tidak ada sia-sia antara keduanya itu dicatat di surga Iliyin. Kita ini kada haur gawian sembahyang, tentu sembahyang pulangan. Ya nah sampai 1000 rakaat orang kawa itu ada catatannya kena di surga Iliyin. Nabi bersabda riwayat Imam Tabrani man shallad duha raka'ataini lam yuqtab minal ghafilin
wa man shalla arba'an kutiba min al-abidin wa man shalla sittan kupiya jalika yaum wa man shalla samanian katabahullah min al-qanitin wa man shalla sinte asyarar tarakatan banallahu lahu baitan fil jannah wa ma min yawmin wa lailatin illa lillah mannun yamunnu bihi ala ibadihi wa sadaqatun wa ma mannala ala ahdin min ibadihi abdala min ayyul himahu dhikrahu. Rasulullah bersabda yang artinya barang siapa sembahyang duha dua rakaat, apabila sembahyang duha dua rakaat tidak ditulis lupa lawan Tuhan, ditulis sudah orang ingat lawan Tuhan. Siapa kawa sembahyang duha empat rakaat ditulis termasuk ahli ibadat, bila kawa empat ditulis orang ahli ibadat. Apabila kawa enam bang, barang siapa sembahyang duha enam dijamin kehidupannya hari itu. 6 hari kita sembahyang duha, 6 hari sembahyang duha, 6 rakaat, maka andai kata yakin kita kan bercari lagi ada aja kena orang manjuri Tuhan gerakakan. Nah, siapa 6 rakaat dijamin berapa menit ada sembahyang? Iyalah. Padanya 5 menit lah, 15 menit aja. Kawa makan seharian kada dijamin jadi. Siapa kawa sembahyang 8 rakaat, Allah tulis orang tu orang yang dekat lawan Tuhan. Amun kawa sembahyang 12 saya memang. Napa Allah bangun rumah dalam surga. Maka rumah dalam surga tawingan ni emas nyala. Banyak semuanya emas tu bang anunya nih anu apa jamrut kena anunya nih ranjangnya apa pak ada dananya Allah bari rumah bila kau 12 begitu tiada sehari dan semalaman kecuali bagi Allah pemberian Allah berikan ini atas hambanyaan. Siapa kawat dibari Tuhan nang nih nang dua rakaat empat rakaat dan Tuhan banyak bisi nikmat sini memberikan. Tidak ada memberi Allah atas seseorang dari hambanya nang lebih abdul dari bahwa Allah menggeretekkan hati ingat lawan Tuhan. Paling larang barian Tuhan hati kita menggeretek ingat lawan sidin. Mudah-mudahan ingat terus. Allah harta Allah. Apabila hati kita menggeretek kau menyebut Allah, nah itu larang benar barian Tuhan. Itu Nabi madakan hasiat cuma yang duha tadi. Banyak sinilah sampai berapa sidin madokan sampai 7 macam. Mudahan dapat hidayah topik ialah mah. Nah, ada sebuting lagi nah. Nabi bersabda artinya pagi-pagi tiap-tiap anggota kita nih sedekah hukumnya. Membaca subhanallah sedekah, membaca alhamdulillah sedekah, membaca tahlil sedekah, membaca Allahu akbar sedekah, menyuruh berbuat baik sedekah, menegah dari kemungkaran sedekah. Nah, samunyaan itu nya kan 360 cecupuan nih. Yalah, 360 hukum sebutingnya nih sedekah. Mencukupkan ya Nabi dari demikian itu dua rakaat sembahyang duha. Jadi kita bawa sembahyang dua rakaat duha sudah maaf Pak, sudah mensedekahi, sudah nih cecupuan. Jadi ya kayak ibarat baca subhanallah tuh 360. Yalah, baca alhamdulillah nah di bawah sembahyang duha sama sudah menyamai lawan nang mensodokhi cecupuan nih. Ini nah Tuhan mulah bersendi-sendi nih sehingga nyaman duduk, nyaman beraba, nyaman berjalan. Nah menyukurinya tuh sembahyang duha. Ya kan diulah Tuhan kita mau ada pohon kayu ngalih benar merabo beraba berdiri hancur rumah nah kena terus nih kada ada nih sedih-sedian nah itu disuruh sembahyang duha cukup ya Nabi dua rakaat sembahyang duha menyukurinya tadi nah. Karena cecupuannya 360 jar bisa lah menghitungnya nih engselnya nih 360 nah, atau hebatnya sembahyang duha nah. Waktunya lawas saja. Nah, mulainya sampai dah. Mulai jam 6 lewat seperempat ya lah. Atau sampai orang azan Johor.
Dua, tiga. Wa minhu at-tahajjud wa huwa salatu ba'da naum. Sembahyang sesudah guring, hanya sudah guring. Bila kada beguringan kiam mulai aja sambatannya. Wa qallu sekurang-kurangnya rakatani dua rakat. Wa hadda tidak ada batas yaksin. Ah, batasnya kada ada, handak banyak kah. Pokoknya sembahyang sunat limbah guring. Jadi ada nang usul di tahajud, ada juga nang usul sunat rokat dua rokat jana. Jadi kada kada dengarain tahajud, cuma sembahyang limbah guring tahajud dengannya. Wa waktuhu waktunya ba'da fi'li isya, sudah memegang isya ila tulil fajri sampai terbit fajar subuh. Wa awsatu abdul, tapi patangannya abdul jam 2 itu nah abdul benar. Summa akhirahu nah jam 4 masih kawa setengah jam. Wa fi'lu fil baiti abdul min masjid, nah memperbuatnya di rumah aja lebih abdul dari masjid. Abdul di rumah jam gawi. Wa sunna li mutajahid mutahajjidin, disunatkan orang yang hendak sembahyang tahajud ini dulu naumu kailulatin, tidur kailulah. Tidur kailulah ini siang mulai jam 10 sampai jam 12. Nah, guring kailulah supaya menolong tengah malam kena kau bangun. Mun kita sekolah kada kawa ditagur guru benar ya. Iya lo bokal lambu buat itu. Ada kawa sudah jamnya panjang sekolah. Mbah Johor guringnya ya lah. Ini dua rakaat masuk aja sudah. Ya lah umpama latihan benar aja. Amunnya kawat bagus pang banyaknya. Sumai tasbih kah, sumai hajat kah, taubat kah. Ya setengah jam lah munnya nang anu setengah 4 masih kawa lah. Setengah 4 itu setengah 5. Berarti sejam ada bisi waktu. Amun urang nang kuat ya tadi jam 2. Ah jam 2 itu ya nang subuh ke ini pangguring nang gantiannya dihurupakan atau kailulah tadi. Kalau di Quran kan anu ayab asaka rabbuka maqam mahmuda. Jadi apabila Nabi Muhammad tahajud dijanji Tuhan diberi kedudukan yang tinggi. Umat sidin enggak bila tahajud kena pangkat ni tinggi. Begitu nah sebutinnya inna sanuki alaika qaulan sakila. Apabila orang tahajud penderan ini bobot ya ka mamadah itu sekali dua aja diasi orang mau demasin penderan. Kenapa kata sidin tu bila nagur je, orang anuan je, mau dibawi bawa kayak itu nah. Nah, karena sidinnya tahajud. Tu kalau dunianya, kalau akhiratnya masuk surga bigo dihisap, tu luar biasa. Keluar dikubur langsung aja diambil malaikat. Ayolah, kada melalui nang siratul mustaqim penimbangan apa. Tapi memang berat pang, guring nyanya bener, apalagi musim hujan ya lah. Mungkin ada latihan dulu. Siang aja jangan uyuh awak gitu. Anane bila hendak tahajud nih. Ya, ada guring dulu besang bujur. Jadi nang anunya hati juga. Apabila hati berniat bujur, kawa bila hati sudah ndak kada kawa di bedahulu kada kawa. Jadi kada kawa tarus ya. Coba mudah-mudahan dicoba. Nah, ayo dicoba dulu nah akhirnya kawa. Biar dorokat dulu. Nah, coba dulu. Jangan mundur. Mbak tuh sanggup mati bang. Yalah sanggup kita di akhirat itu. Coba kita bapatak di kubur. Kita bawa kawan empat kah berdua. Itu kedokon kan. Yalah. Nah amun ini sanggup kita mati. Amun kita nonton Ronaldo, Lionel Messi. Napa ada Argentina menang aja gitu benar ya. Ano inya juga. Ano depan tadi ya. Kita 90 menit habis ya waktu hilang. Ya kan kita tahajud tam. Jadi kawan dalam kubur. Jadi hati juga nang ianya hati bila mau aja nah. Yalah, aku di akhirat nah sanggup ini nah. Ini paling hidup 60 tahun lagi nah. Yalah, 60 aja. Sampai 52 sudah. Amun kada kopi, amun hajar kada kopi. Yalah. Cepat lah mati. Yalah nah. Jadi sanggup mati yalah nah. Nih. Ibadat nomor 4 wa minhu salatut taubah nah sembahyang taubat ini betaubat seikungan kan amun astagfirullah muntung aja amun sembahyang taubat seikungan wa hiya raqatani dua rakaat yusallihima summa yastaghfiru minta ampun. Di tengah tu ada ayatnya walladzina ijafa'alu fasyatan aw zalamu anfusahum jaqarullah fastaghfaru li junubihim wa may yujunuba illallah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun
ulaika jazaw mafiratum rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar wa khalidina fiha abada khalidina fiha. Rakaat pertama kena rakaat kedua wa may amasu andana amun apa mun kada boleh haja kuliah apa qul huwallah aku sembah yang sudah taubat terserah aja ni ngawinya siang ke malam enggak asal jangan limbah asar aja lawan limbah subuh nih lah. Perannya Mbah Maghrib tuh kamu juga, Mbak Diah Maghrib dua, iyalah taubat dua, nah hajat dua mama atau sholat tasbih, apa Mbah Hadiah orang mati nih, sholatul hadiah, nah jadi enam rakaat ada. Nah. Amun di anah tuh kan di anusidin, anu limbah ayat tadi baca astagfirullah tiga kali, itu hanya kuliah. Nang sedih. Oh, minta dia kholina piha ya lah astagfirullah astagfirullah hanya kuliah kena rakaat keduanya wa may ya'mal suan au ya limna sumai astagfirullah ya jidil ghafur rahim astagfirullah 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 hanya baca qul huwallahu ahad hanya anu caranya tak itu anu kaifiat anu ayatnya tapi mun kada bisa biar kuliah qul huwallahu aja nah sembahyang anu eh. Nah doanya sekiranya minta ampun banyak aja tuh Robi fili wali wali daya kah Allah mau fili warhamni wa tub alayya kah 70 nah ya lah atau astagfirullah li walil mu'minin wa minat wal muslimin Allah ya imran sekiranya sesuai nih doanya jadi sebukuan awak minta ampun kada muntung aja astagfirullah siikungan nah semuanya taubat taubat. Nomor 5 wa minhu tahiyatul masjid. Nah, menghormati masjid. Kita masuk masjid iya, didahiri masuk. Menghormati masjid iya, semua yang tahiyatul masjid. In arada julus bi, lamun inya hendak duduk. Nah. Amun inya kada hendak duduk melewati aja kada disunnatakan juga. Wa hiya rakatani, dua rakaat qabla julus sebelum duduk. Wa yataqarraru berulang-ulang bi taqarruduhi, berulang-ulang masuk. Nah, berapa kali masuk? Pengennya berudu batal masuk sembahyang pulang bila anak duduk watah sulu birokat ini hasil dua rakaat paksara lebih pardon awan naplan wataputu lepas bil julus duduk amuninya duduk berdahulu nah lepas sudah karena waktunya tadi anu duduk illa ayakuna sawan kecuali kada ingat au jahlan maka memperdapati ya kan tahiyatul masjid illam yatulil paslu jika tidak lama pemisah hurupan pendapat orang banyak. Watarakahu meninggalkan ia kan tahiyatul masjid ija wajada maktubah apabila sudah mendapat sumbah yang wajib tuh kamu dilaksanakan apabila sudah komat kada usah lagi ano betahiyatul masjid langsung nang wajib aja karena orang sudah mulai awal dahulu masjid haram atau inya masuk masjid haram kan betahiyatul masjid kenapa di anda tahiyatul tawapu karena menghormati masjid haram ini tawap. Jadi kada ada tahiyatul masjid di Masjid Haram. Nang ada tawaf aja 7 kali, nang ada sunat tawaf limbah tu. Kecuali inya anu kada tawaf. Umpama melihat di petawaf pun sasak. Gimana samut urang atau panas bener. Lalu kepingin nang dinaung ni hendak duduk nah, anyarnya tahiyatul masjid hendak duduk Bang. Amunnya kadanya tawaf aja. Wala tusannu kada disunatkan lil khatib bagi khatib ija kharaja keluar min makanihi li khutbah apabila keluar dari tempatnya bagi khutbah nah ni khatib hari Jumat ni nah nya ada anu apa model mimbar lalu di bawah tu ada ruangan jadi khatib ni di situ aja kada di masjid begitu mulai khutbah langsung aja menuju khutbah kada sunat kopang singgah dulu sembahyang dua rakaat kada langsung ke situ itu aturannya nah, tapi ada kalau masjid bahari aja ada tuh nah di bawah tuh 32an duduk situ khatib bila sudah anu langsung aja jadi kada batahul masjid ada kita sini kan masjid-masjid khatibnya anu di masjid juga masuk jadi batah itu masjidnya mahadang hendak naik khutbah nah, ada ini kada disunnatakan nah bagi khatib apabila keluar dari tempatnya untuk khutbah nah,
wala liman dakhala akhir khutbah. Nah, kada sunat jua orang tadu dimasuk di akhir khutbah. Biasa lo pala lamun dua rakaat itu mesti digawinya lepas awal Jumat. Nah, kada usah. Ya yes, tadi sudah digawirang lapa tahu awal Jumat lepas. Amun inya gawe tahtu masjid Jumat lepas nah jadi kada usah lagi anu ja empat bejumat aja. Nah, ini kan sini aja kalau di anak tuh ada bagi orang nang napa kada budu masuk kada kawa kan? Iyalah anak baane anak aneh penyenyem bau orang mati nah hari Jumat nih menyahan masuk ke masjid. Iyalah inya budu kada kada kawa. Nah diganti lawan bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar empat kali sama aja pahalanya lawan tahiyatul masjid. Kalau inya anu aja nih bawa orang mati ben aja nah andak ya tanduan itu besandar-sandar di masjid kan duduk tuh aturannya itu satu masjid dulu ya ke budu tapi nya kada budu nah baca ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar empat kali nah sama aja pahalanya sini ke depan nah itu nomor 6 sembahyang tasbih wahia arba urokatin empat rokaat biniatin dengan satu niat oh biniatnya ini dua niat hendak dua rokaat langsung boleh hendak empat rokaat langsung boleh pihgoyri waktu kau tapi jangan waktu makruh limba asar jangan limba subuh jangan jadi terbit matahari wa yaqulu pihgoyratin membaca pada rokaat minha ba'da kiro'ah sesudah membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar hamsa asaratar maratan 15 kali wa yaqulu membaca jalika fi kullin minar ruku ruku wal itida wa sajdah wal julus bainahuma wa jilsata istirahat duduk istirahat wa qabla tashahud sebelum tahiyat aw badahu asran asran 10 10 wa iza syakka apabila ragu-ragu pi ada tasbihat bana meneruskan ala aqal atas yang sedikit ambil yang sedikit wa iza saha apabila lupa antasbihin dari baca subhanallah wa iza saha antasbih ruknin tasbih rukun tadarakum pada batia bima ba'du pada barang sudahnya umpamainya kada ingat di itidal yalah di sujud sujud kaya tambahi jadi 20 kali umpama kada ingat bada illa ingka ijakanal laji bada huruknan kosiran rukun pendek pala ya tadaraku tidak memperbati bihi bapi mabadahu apabila rukun pendek kada usah jangan pada itidal kada ingat di ruku di sujud aja tambahinya lianahu layatulu amma warda jangan dipanjangi daripada yang datang pala ya tadaraku tasburuku bidham kada memperdebati seburuku di itidal mbah napa bis sujud aja di sujud aja 20 kali wa yuqaddimu mendahulukan zikra kulli ruknin zikir tiap-tiap rukun at-tasbih jadi di sini kaifiatnya satu aja aku sumbang sunat tasbih dua rakaat karena taala atau empat rakaat itu baca subhanallah walhamdulillah walakbar 15 kali lalu baca ayat baca umpama ayatnya alhaqu mutakasur nah sampai latus aluna yawmijin aninaim sini langsung ruku baca subhanallah walhamdulillah 10 itidah 10 dua kali sujud 10 betul duduk antara dua sujud 10 nah duduk istirahat ada baca jelasnya itu istirahat hendak rakaat kedua baca situ dulu subhanallah walhamdulillah akbar di sini nah ada kaifiat kedua kada di anu aja limbah surah jadi aku sembahyang sunat tasbih dua rakaat karena Allah taala baca subhanallah 15 kali betul alhaqu mutakasur apa teh alhaqu mutakasur nah itu jangan ruku baca pulang 10 jadi 25 tapi duduk istirahat kada usah dihurufakan gitu ada sini 10 nya duduk istirahat ada nang kapit kedua tuh kada di limbah surah boleh dua sembahyang tasbih ada kanannya khasiatnya nih nah ada khasiatnya nabi memasani paman sidin
Ya anna Rasulullah sallam qala lil Abbas bin Abdul Muthalib, ya Abbas, ya ammah, ala utika ala amnahuka ala ahbuka ala afalu laka asrahi salin ija anta fa'ata jalika ghafarallahu jambaka awwalahu wa akhirahu qadimahu wa hadisahu khata'ahu wa amdahu saghirahu wa kabirahu sirrahu wa alaniyatahu asrahi salin antus salli arba rakatin taqra'u bi kulli rakatin fatihatal kitab wa suratan fa iza faraqta min qira'ah fi awwali rakatin wa anta qaimun qulta subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar asra 15 maratan summa tarka'u fataqulu wa anta rakun asran summa tarfa'u rasahu min ruku fataqulu asran summa tahwi sajidan fataqulu asran wa anta sajidun asran summa tarfa'u rasaka min sujud fataqulu asran fa dalika 75 fi kulli rakatin taf'alu dalika fi 40 rakatin inni stata'ta an tusalli fi kulli yawmin maratan faf'al fa illam taf'al fa fi kulli jumu'atin maratan fa illam taf'al fa fi syahrin maratan fa illam taf'al fa fi kulli sanatin maratan fa illam taf'al fa fi umrika maratan rawahu hakim wal baihaqi. Hai pamanku Abbas, Nabi pender lawan paman Sidin Abbas bin Abu Thalib. Wahai paman Abbas, ulun hendak membari pian amalan. Ulun hendak membari pian, ulun hendak membari pian, hendak pian menggawi 10 perkara. Apabila pian gawi, Allah ampuni dosa pian pamulaannya, terakhir, tadahulu, nang dahulu, nang anyar, nang pian ba, kada besing haja, dosa besing haja, dosa kecil, dosa besar, dosa nang pian nampakakan, dosa nang pian sembunyiakan. Hebatnya cuma tasbih ini. Ulun bari pian nah amalan, apabila pian gawi, dosa pian nang pemulaan, sebuting, terakhir, dua, tadahulu sebuting nang hanyar 4 nang pian kada besing haja 5 nang besing haja 6 dosa kecil pian 7 dosa besar pian diampuni dosa pian sembunyiakan diampuni dosa pian nampak 10 macam diampuni. Nah, pian sembahyang 4 rakaat baca Fatihah surah nah tuntung surah baca subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 15 lalu pian ruku haratan ruku baca pulang 10 subhanallah walhamdulillah wallahu akbar lalu pian anu bangun dari ruku itidal baca pulang 10 lalu pian turun sujud baca pulang 10 subhanallah walhamdulillah akbar lalu pian duduk antara dua sujud baca pulang 10 kali subhanallah walhamdulillah akbar. Nah, betul lalu pian sujud baca pulang anu subhanallah wal akbar jumlahnya 75. Nah, pian gawi sampan rakaatan. Amun pian mampu pamane menggawi sehari sekali gawi amun pian mampu. Tapi lamun pian kada kawa sejumat sekali barang. Bila malam Jumat atau hari Jumat gawi. Tapi pian kada mampu juga sebulan sekali barang ya Nabi pian gawi. Sebulan sekali. Tapi lepian kada kawa juga setahun sekali. Ya namis musabat setahun sekali barang. Amun kada kawa juga seumur hidup sekali barang. Nah, mendengar nah amalakan. Bila kada mau amalakan lagi mau aja Nabi. Daripada Nabi nyuruh paman nih. Munnya kan mun kawa bagus mana saban hari. Mun kada seminggu sekali. Mun kada sebulan sekali. Mun kada setahun sekali. Mun kada juga seumur hidup sekali. Luar biasa semua tasbih ini. Anu khasiatnya. Nah ketujuh sumbayang istiharah wallahu a'lam. Dua ratus tujuh sembilan. Kismus sane kan kala Ibnu Athaillah
Qala Ibnu Athaillah. Qala Ibnu Athaillah, berkata Ibnu Athaillah, "Idza ra'aita 'abdan aqamahu Allah ta'ala biwujudi aurat wa adamahu 'alaiha ma'atul imdad, fala tastahqiranna ma manahu maulahu." Apabila engkau melihat seorang hamba ditetapkan oleh Allah Ta'ala dengan adanya bebacaan atau sembahyang duha tadi, kawa mengekali atau tasbih atau bacaan yang lain, solawat atau Quran, kita lihat sehingga orang tadi karena dibari Tuhan anu pertolongan, kawa terus menerus nah mengamalkan, nah rajin bani sini bersolawat, baca Quran, bersodokoh atau sembahyang tadi, kita lihat orang tuh serta sepanjang masa anu mulai dibari Tuhan terus kawa beberapa tahun sini menggawi. Nah kita nak melihat ini, jangan sampai menghina lawan orang tuh. Kenapa orang tuh diberi Tuhan? Jangan aku hinakan apa yang memberi akan dia oleh Tuhan. Itu untung benar. Apalagi keluarga kita kah, anak kita kah? Alhamdulillah anakku nah mau beribadat. Nah, jangan dihina sih. Kalau bang dihina orang beribadat jangan. Jangan aku hina barang yang memberi akan dia oleh Tuhannya. Itu untung sudah. Karena di tempat akan Tuhan mau bebacaan. Membaca Quran kah, banyak dalail kah, yalah, atau ibadat yang lain. Nah, alhamdulillah. Kenapa? Li'annaka lam taro alihi simal arifin wala bahjatal muhibbin. Karena ikam kada kau melihat atasnya tanda arifin dan tiada kebagusan orang yang cinta lawan Tuhan. Amun ikam menyambati, ikam berarti kada pinandu bahwa orang ni dikenal Tuhan, bahwa orang ni dicintai Tuhan. Buktinya diberi Tuhan kawa beribadat. Jadi jangan sampai menghina. Palaula waridun maka nau wirdu. Palaula waridun maka na wirdun. Yalah. Jikalau tidak ada yang datang, jika lo tidak ada yang warid, tidak ada wirid. Wirid itu ya bacaan-bacaan, amun kada nang bacanya, siapa nang bacanya? Jadi orang membaca itu ditulungi Tuhan. Summa qasamahum ila muqarrabin wa abrar. Kemudian orang nabi ibadat itu dibagi sidin dua. Ada orang tu dekat lawan Tuhan, ada orang tu baik sudah. Cuma belum dekat lagi, cuma baik. Pakola kaumun, berkata kaum. Pakola kaumun aqamahumul haqqu lihidmatihi. Suatu kaum Tuhan tetapkan bagi beribadatnya, yakni abrar, orang baik. Al-abrar. Jadi orang ini diberi Tuhan kawa membaca Quran, kawa membaca la ilaha illallah, subhanallah, kawa sembahyang, kawa beribadat tadi. Nah, orang itu baik sudah. Tapi belum dekat. Betu wa qaumun ihtassahum bimahabbatih. Ada satu kaum Allah tentukan Allah cintai, yakni muqarrabin, orang dekat. Ada orang itu dekat benar dengan Tuhan. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahjuran. Tiap-tiap kami membantu mereka, ada yang dibantu dari Tuhan tadi, kemampuan membaca nang bacaan-bacaan nih. Nah, ada juga mereka itu dari pemberian Tuhan engkau. Tidak ada pemberian Tuhan engkau itu ditegak amun Tuhan bari nang lain menangati kada kawa. Jadi orang diberi Tuhan awak, diberi Tuhan muntung, diberi Tuhan akal semuanyaan, lalu diberi Tuhan bacaan-bacaan, kawa membaca. Nah, untung benar, jangan dihina orang tuh. Nah, orang tuh pangkatnya bisa abror, bisa muqarrabin di sisi Tuhan. Muqarrabin bang ya kawa, dekat lawan Tuhan. Ada abror baik, bagus sudah. Cuma jangan sahihnya nih, jangan menghina, itu orang untung diberi Tuhan. Atau diri kita sendiri kapan ditolongi Tuhan, alhamdulillah. Nah, Tuhan nolongi kaum baca Quran, Tuhan nolongi kaum baca salawat, nah Tuhan menolongi kawa nang tadi sembahyang apa duha semua tasbih. Nah, untung tuh, jangan dihina. Wa qala qalla ma takunul waridatu illa baghtatan. Sedikit barang nang datang ketuhanan kecuali bakajutan.
li alla yadda'i hal ibadu bi wujud istidad, supaya tiada mengakui akan dia hamba dengan ada persiapan. Nah, orang jadi kau ibadat ini Tuhan nang membari menggarakakan hatinya. Jadi Tuhan menggarakakan ini bakajutan dia. Jadi supaya hamba ini jangan mengaku bahwa ini bersiap hendak menangi Tuhan, enggak ada. Memang ini Tuhan juga. Jadi ayat radhiyallahu anhum wa radu anha. Ayat Tuhan dulu nang redo. Bila Tuhan redo anyar si hamba ini kau redo. Tuhan andaki lo hidayah topik anyar kau ibadat. Jadi si hamba ini kada mengaku inya nang harat ini Allah nang membari aku, nah Allah nang menolongi aku. Nah, jadi nang harat tu topik hidayah pertolongan Tuhan, kada rasa seorang tak ada. Supaya hamba tu kada mengaku bahwa inya bersiap hendak mendekatkan diri kada. Fahiyatuhapullah, pemberian Allah, wahadayahu, pemberi anu hidayah Tuhan, muqaddasun disucikan, antu allala bi amrin, dikarenakan satu perkara kada. Tuhan murni hendak membaguskan orang nih, lalu orang nih hatinya dibari geretek anak beribadat. Wa munajjahatun disucikan, antu qabala bi amali birrin, disucikan dari diterima dengan amal baik. Balhiya mahdu karomin, semata-mata kemurahan Tuhan. Wapandin karunia Tuhan minakarim al-mutabaddil, dari orang Allah yang maha pemurah, Allah yang maha mengaruni. Jadi Tuhan memberi nang kau ibadat nih, kalau pak hamba ini bersiap bayar napa dulu lah Tuhan 500 miliar banyak. Hanya Tuhan beri kada, Tuhan kada ada berharap gitu. Tuhan semata-mata memberi supaya hamba ini bagus. Kada ada Tuhan maha suci bakarana tu kada ada Tuhan. Ya kita masuk surga tu ialah amun dibayar lawan bayaran ibadat kada mayu juga. Di anang apa nang lain lah anu tergib terhib tergib terhib ada nang gananya. Nah di situ ada orang beribadat 400 tahun. Yalah, lalu ditakoni malaikat, ikam masuk surga dengan apa? Oh, dengan amalku 400 tahun dibadahkan Tuhan. Ya Tuhan buatkan neraka. Kenapa? Karena ini merasa lawan ibadatnya. Pas melihat neraka gelugur, ah ada jawab kata, aku karunia Tuhan masuk surga. Ayah aja melihat nasi dah. Pas di lawan surga, kada, aku juga ibadat 400 pantas aku masuk. Nah, aja malaikatnya mulu lu benar ni. Sudah hirit bilang hirit dihirit, pas dihirit tiga kali hirit. Yalah, ya Tuhan padahkan lawan ini. Ikam apabila hendak masuk surga tu kada kawa lawan ibadat harus ke dunia kok kan apa gerah 400 tahun tu membayari mata sebiji kada mayu. Karena mata ni apabila hendak bayar lawan aku 500 tahun ibadat sebiji mata, dua biji berapa 1000, tangan belum, telinga belum, batis belum, anyar bayar awaknya kada mayu apalagi bayar surga. Jadi masuk surga itu memang semata-mata karunia Tuhan. Cuma Tuhan nyuruh lorongnya beribadat. Lorong ke surga itu bukan ibadatnya. Aku jeje Nabi diciptakan Tuhan na wa ma arsalna ka illa rahmat. Sebukuan aku ni rahmat. Ibadatku kada jamin illa ayyata gommadani Allah. Allah meliputi denganku rahmatnya. Padahal ibadat Nabi luar biasa sudah. Kada juga ibadat rahmat Tuhan. Iya nih, apabila orang dikehendaki Tuhan ibadat tu, Tuhan dasar membari itu nah. Kada ada membayar napa-napa. Jadi untung banyak kita mun kau ibadat. Alhamdulillah nah, nuntut ilmu ini lah tatarusan nah diandaki Tuhan geretek tuh. Jadi munnya kabul napa tuh. Tuntutlah ilmu mulai ayunan sampai napa-napa. Liang lahat aja sampai ke mati nah ya lah. Ini dasar Tuhan nah, semata-mata karu kemurahan sidin, karunia sidin dari Tuhan yang maha pemurah, dari Tuhan yang maha memberi karunia. Itu apabila kau beribadat ditulungi Tuhan. Nah, summa'lam annal waridat, wallahu a'lam.